Berita tengah hari 7 September bersama saya, Hazel Desmond. Daerah Sipitang menjadi lokasi terakhir kembara kenali Borneo di Sabah sebelum perjalanan diteruskan ke Bumi Kenyalang. Untuk perkembangan di Sipitang, kita terus saja bersama wartawan Sahira Samain di lokasi ketika ini. Sahira, kongsikan kemeriahannya. Baik, ketika ini saya berada di Masjid Sahabat Sindumin Sipitang, iaitu lokasi persinggahan terakhir kembara kenali Borneo pasangan diraja ini bagi negeri Sabah sebelum meneruskan perjalanan ke Sarawak. Di sini, pelbagai acara diatur bagi menyambut keberangkatan tiba Sultan Abdullah dan Tengku Aziza. Seperti yang dapat anda saksikan ketika ini, sambutan cukup meriah dengan kehadiran masyarakat pelbagai kaum untuk menyambut keberangkatan angkatan tiba pasangan diraja ini. Sejurus tiba, Baginda Sultan akan menandatangani plak lawatan ke masjid ini, seterusnya santapan tengah hari. Pasangan diraja ini juga akan menyantuni dan menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf dan orang kurang upaya OKU. Baik, selesai acara di sini, pasangan diraja ini akan berangkat ke Sarawak bagi meneruskan kembara kenali Borneo di negeri berkenaan. Di kesempatan ini, kami kru penerbitan RTM mewakili seluruh rakyat Sabah mendoakan keselamatan dan kelancaran perjalanan Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah sepanjang kembara kenali Borneo di Sarawak. Baik, saya kira setakat ini perkongsian yang dapat saya bawakan dari Sindumin Sipitang. Kembali kepada Hazel, silakan. Sahira Samain, terima kasih untuk perkongsian itu.